Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Ada manfaat tak berujung, dan tak berkesudahan yang dapat diperoleh roh dunia dari dunia manusia. Sebagai contoh, selain energi sumber dasar yang dapat meningkatkan kultivasi mereka, ada juga banyak hal lain yang dapat memperkuat tubuh mereka, atau bahkan hal-hal seperti darah khusus. Seperti yang kamu katakan, setelah roh dunia terluka dan menghilang dari dunia spiritual, lalu tidak punya cara untuk menghubungi spiritualis dunia, apa yang harus kamu lakukan? Sebenarnya itu ada metodenya. Dari apa yang aku ketahui, ada buah khusus yang disebut buah roh. Buah roh memiliki efek tertentu untuk spiritualis dunia. Mereka dapat meningkatkan kualitas formasi roh mereka, dan juga memperkuat kekuatan energi roh mereka. Namun, buah itu memiliki efek yang lebih besar bagi roh dunia, dan buah itu dapat memulihkan kekuatan mereka, ucap Zhuge Liuyun menjelaskan. Buah roh, di mana benda itu didapatkan? Di mana aku bisa membelinya? Tanya Chu Feng dengan bersukacita. Seolah-olah awan gelap sedang didorong ke samping, dan matahari bisa dilihat. Dia akhirnya melihat harapan untuk menyelamatkan si ratu. Apakah kamu berpikir hal yang sangat berharga seperti buah roh dapat dibeli? Tapi dari apa yang aku tahu, di 9 provinsi memang ada tempat di mana buah roh itu ada. Kata Zhuge Liuyun. Di mana itu? Tanya Chu Feng dengan erat. Itu di Provinsi Roh. Jawab Zhuge Liuyun. Provinsi Roh? Ucap Chu Feng. Betul, Provinsi Roh adalah salah satu dari 9 provinsi. Ada persekutuan roh dunia di sana, dan persekutuan roh dunia itu sendiri dapat dikatakan, sebagai daerah di mana paling banyak spiritis dunia berkumpul di 9 provinsi. Di area itu, spiritualis dunia dapat memperoleh banyak hal baik. Di dalam World Spirit Guild, ada buah khusus yang ditanam di sana, dan itu akan menjadi buah roh, kata Zhuge Liuyun. Provinsi Roh ya, Guru, berapa jarak antara tempat itu dan Provinsi Azure? Chu Feng dengan cemas bertanya. Meskipun dia memiliki beberapa gagasan tentang Provinsi Azure, dia tidak tahu banyak tentang 9 provinsi. Provinsi Roh dan Provinsi Azure itu bertetanggaan. Meskipun jalannya tidak terlalu dekat, jika kita pergi dan kembali, mungkin waktu setengah bulan sudah cukup. Jawab Zhuge Liuyun sambil tersenyum. Lalu, dia bertanya kepada Chu Feng, apakah kamu suka buah roh ini? Tentu saja aku menyukainya. Bukankah guru telah mengatakan, kalau buah roh itu akan meningkatkan kualitas formasi roh dan kekuatan roh juga? Chu Feng tersenyum dan berkata, tentu saja, tetapi pada topik itu, dengan kemahiran kamu saat ini dalam teknik formasi roh, sudah saatnya bagimu untuk mengikuti ujian untuk jubah putih, kata Zhuge Liuyun. Jubah putih, apakah itu seperti jubah putih yang gunakan kenakan? Lalu apa gunanya jubah itu? Tanya Chu Feng meskipun dia sudah tahu. Hahaha, kamu tidak akan tahu tentang hal ini. Ini adalah simbol status, dan kekuatan World Spiritis. Jika kamu ingin mendapatkan pengakuan seperti itu, kamu harus mengikuti ujian untuk mendapatkannya dengan kekuatan kamu sendiri. Menurut kekuatan spiritualis dunia, ada 3 jenis level spiritualis dunia. Contoh seperti jubah putih, jubah abu-abu, dan jubah biru. Jubah putih adalah yang paling mudah didapat. Dari apa yang dapat kamu lakukan sekarang, seharusnya tidak terlalu sulit bagi kamu untuk mendapatkan jubah putih, dan menjadi spiritualis dunia jubah putih. Jika dibandingkan dengan jubah putih, jubah abu-abu jauh lebih sulit, karena ada persyaratan esensi untuk kekuatan formasi roh. Dan di dalam Provinsi Azure, tidak ada lebih dari 2 spiritualis dunia jubah abu-abu. Orang yang pertama adalah spiritualis dunia di sekte nomor 1, yaitu sekte Lingyun. Dan untuk yang lainnya, dia adalah spiritualis yang berada dunia di mansion Pangeran Kilin. Zhuge Liuyun berkata dengan sangat serius. Saat dia menyebut kedua orang itu, dia tidak bisa menghindari rasa hormat dalam nada bicaranya. Apa,
tidak lebih dari dua spiritualis dunia jubah abu-abu, dan mereka juga memiliki status yang mengesankan. Ucap Chu Feng dengan sangat terkejut di hatinya, karena gadis yang dia lihat di pegunungan Macan Putih, itu sudah jelas juga spiritualis dunia jubah abu-abu. Adapun spiritualis dunia jubah biru, orang-orang itu seperti legenda. Tidak ada yang seperti itu di provinsi Azure, dan bahkan tidak ada di provinsi lain. Hanya provinsi spirit yang memiliki spiritualis dunia legendaris seperti itu. Zuge Liuyun melanjutkan perkataannya. Namun, setelah membandingkan apa yang dikatakan Zuge Liuyun dengan apa yang dikatakan si ratu, itu masih ada dua jenis yang kurang. Mereka adalah jubah ungu setelah jubah biru, dan juga jubah emas. Dari situ saja dapat dilihat bahwa dari segi pengalamannya, si ratu jauh lebih unggul daripada Zuge Liuyun. Mengapa begitu banyak spiritualis dunia berkumpul di provinsi roh? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang itu? Chu Feng bergumam untuk dirinya sendiri. Kamu benar, provinsi roh dapat dikatakan sebagai tanah suci spiritualis dunia. Dua kekuatan spiritualis dunia terkuat di 9 provinsi, itu terletak di sana. Yang pertama adalah Guild Roh Dunia, dan spiritualis dunia terkuat di 9 provinsi Jux berkumpul di sana. Semua ujian untuk status spiritualis dunia, itu perlu dilakukan di sana. Contoh lainnya adalah Klan Jie. Meskipun Klan Jie tidak sebesar persatuan roh dunia, tapi setiap anggota Klan Jie dilahirkan dengan kekuatan roh, dan mereka adalah klan yang sangat mengesankan dan mulia. Menurut rumor yang beredar, mereka adalah tuan dari provinsi roh. Tetapi karena ada terlalu sedikit anggota klan, kekuatan untuk memerintah secara perlahan diberikan kepada World Spirit Guild. Namun, mereka masih kekuatan yang tidak bisa diremehkan, dan mereka berdua berbagi tanah suci provinsi roh. Kata Zuge Liuyun. Hem, aku mengerti. Sepertinya dunia ini benar-benar sangat besar. Bahkan ada klan yang begitu istimewa, dan setiap anggota klan dilahirkan dengan kekuatan roh. Chu Feng secara tersembunyi menghela napas kagum. Tampaknya tidak satu pun dari 10.000 orang yang memiliki kekuatan roh. Dan untuk di provinsi Azure sendiri, setiap orang yang memiliki kekuatan roh dipandang sebagai jenius. Tapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa, ada klan yang mengesankan di provinsi tetangganya, karena setiap anggota klan mereka memiliki kekuatan spirit. Gagasan macam apa itu, dan seberapa kuat klan itu? Oh, kamu benar. Dunia ini memang besar, dan ada banyak orang kuat di dalamnya. Ada banyak klan dengan garis darah khusus, dan selain klan Jie di provinsi roh, ada klan yang bahkan lebih kuat di 9 provinsi. Kata Zuge Liuyun. Klan yang lebih kuat, guru, klan apa itu? Tanya Chu Feng yang sangat ingin tahu. Klan Jie saja sudah bisa membuat orang terkejut, lalu seperti apa klan yang bahkan lebih kuat dari itu? Ini adalah penguasa 9 provinsi saat ini, Dinasti Jiang. Dinasti Jiang adalah klan khusus. Alasan mengapa mereka menyebut diri mereka sebagai Dinasti Jiang adalah, karena setiap orang di Dinasti Jiang memiliki kekuatan yang kuat dari garis darah mereka. Mereka memiliki kehebatan pertempuran yang menakutkan, yang tidak dimiliki oleh orang normal. Itulah mengapa Dinasti Jiang bisa menjadi penguasa dari 9 provinsi untuk waktu yang lama, dan tidak pernah melemah. Zuge Liuyun terus menjelaskan. Dinasti Jiang adalah klan khusus ya. Tidak heran. Gumam Chu Feng sambil belajar berita lain yang mengejutkannya. Melihat tanggalnya, ujian bulanan jubah roh dunia putih yang diadakan World Spirit Guild, itu sudah semakin dekat. Kembali dan bersiaplah. Aku akan membawa kamu ke provinsi roh besok pagi, kata Zuge Liuyun. Baiklah, balas Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak memiliki jejak kejutan. Justru sebaliknya, dia sangat dan sangat bahagia, karena bahkan jika Zuge Liuyun tidak mengatakan itu, dia juga berencana untuk pergi ke provinsi roh. Alasan mengapa Chu Feng ingin pergi ke provinsi roh, itu bukan karena ujian jubah putih untuk spiritualis dunia. Karena jika mereka berbicara tentang status, dia sudah memiliki jubah roh dunia abu-abu di kantong penyimpanannya.
Jubah abu-abu itu tentu saja lebih mahal daripada jubah putih, dan status yang diwakilinya bahkan lebih menakutkan. Secara alami, apa yang menarik Chu Feng untuk pergi ke provinsi roh adalah buah roh. Karena buah tersebutlah yang bisa membangunkan si ratu. Ya sudah, sana pergi. Meskipun kamu telah memahami dasar-dasar formasi roh, ujian jubah putih untuk spiritualis dunia tidaklah sesederhana itu. Ini akan sangat berbeda dari ujian sebelumnya yang pernah kamu alami. Kamu lebih baik mempersiapkan hati kamu, sehingga kamu tidak akan gagal dan menjadi mundur. Zuge Liuyun memukul beberapa pukulan dan berkata, "Hehehe, jangan khawatir guru, aku tidak akan mengecewakan guru, dan aku tidak akan kehilangan wajah demi guru." Balas Chu Feng, dan dengan gembira dia pun pergi. Setelah tahu bagaimana si ratu bisa diselamatkan, jantungnya yang tegang pun mulai rileks. Untuk menghindari kecurigaan dari Zuge Liuyun, Chu Feng tidak memperbaiki 100 manik-manik asal. Dia hanya tidur lebih awal, dan pada malam itu, dia tidur dengan sangat damai. Di pagi hari berikutnya, langit hanya sedikit menyala. Sesuai rencana, Chu Feng pergi ke kediaman Zuge Liuyun. Namun, di alun-alun yang ada di depan istana, orang-orang sudah berkerumun seperti lautan. Ada banyak murid dan tetua yang berkumpul di sana. Setelah melewati kerumunan, Chu Feng menemukan dengan takjub bahwa, di tengah alun-alun tersebut, Zuge Liuyun berdiri di sana. Sedangkan di belakangnya, itu ada dua burung elang besar berkepala putih. Elang-elang itu sangatlah besar. Ketika mereka berdiri di sana, tingginya mencapai 3 meter. Cakar besar mereka seperti pisau tajam, dan ketika mereka melihat kerumunan dengan matanya yang tajam, tidak ada jejak ketakutan di dalam diri mereka. Sebaliknya, itu ada kesombongan. Wah, itu adalah elang berkepala putih yang asli. Elang itu sangat indah, ucap orang-orang. Ketika mereka melihat kedua elang itu, banyak perempuan mengungkapkan kegembiraan mereka. Mereka tampak sangat bahagia, sehingga tangan dan kaki mereka bergerak-gerak. Aku dengar-dengar, hewan ini adalah sarana transportasi terbaik. Harganya sangat tinggi, dan sekte Azure Dragon kami hanya memiliki dua saja, yang keduanya itu adalah milik Zuge Liuyun. Seseorang menyatakan asal-usul elang berkepala putih itu. Ya, hewan ini sepertinya cukup kuat. Sudah sangat menyenangkan hanya dengan melihatnya saja. Aku bertanya-tanya, betapa menyenangkan rasanya jika aku mengendarainya dan terbang sebentar saja. Tetua Zuge sangat jarang menggunakan elang berkepala putih itu, dan dia memandang mereka seolah-olah itu adalah harta karun. Aku juga pernah mendengar bahwa, tetua Wang dari 6 pelindung harus menempuh perjalanan jauh suatu hari, dan dia ingin meminjam elang kepala putih untuk menggunakannya. Namun, dia ditolak tanpa perasaan oleh tetua Zuge. Tidak hanya menolaknya, aku juga mendengar bahwa tetua Zuge bahkan mengecam tetua Wang. Tetua Zuge berkata seperti ini, "Bahkan aku saja tidak mau menggunakannya, tetapi kamu malah mau. Jangan bermimpi." Ya, tapi hari ini, dia akan menggunakan kedua eagles berkepala putih itu. Aku bertanya-tanya, apa hal penting yang dia miliki? Kemana dia pergi, dan dengan siapa dia pergi? Ucap orang-orang. Semua orang menunjuk, ketika mereka berdiskusi tentang elang berkepala putih. Mereka mengagumi Zuge Liuyun sedikit, dan mereka mengagumi orang yang akan menaiki elang berkepala putih bersama dengan tetua Zuge. Semua orang ingin merasakan rasa intens saat melonjak menuju cakrawala, dan melihat ke bawah dari atas langit. Feng Er, sudah waktunya untuk pergi, ucap tetua Zuge. Tepat pada saat itu, Zuge Liuyun melambai pada Chu Feng yang ada di dalam kerumunan. Siap guru, balas Chu Feng. Di bawah tatapan kerumunan, Chu Feng pergi ke sebelah Zuge Liuyun, dan dia tanpa sadar mengulurkan telapak tangannya untuk menggosok elang berkepala putih itu. Dia juga bersemangat tanpa henti di hatinya. Apa, Chu Feng, oh surga, apakah dia akan pergi dengan tetua Zuge? Dia benar-benar dapat menikmati perawatan seperti itu. Sepertinya tetua Zuge sangat menyukai Chu Feng ini. Ucap orang-orang, setelah melihat Chu Feng, kekaguman dipenuhi di wajah orang banyak.
Mereka mengagumi Chu Feng, karena dia bisa disukai oleh Zuge Liuyun. Namun, jika dibandingkan dengan kekaguman murni dari para laki-laki, banyak perempuan yang juga menunjukkan kekaguman mereka. Bakat Chu Feng sudah ditunjukkan, dan sekarang dia menjadi murid Zuge Liuyun. Bisa dikatakan bahwa statusnya dalam sekte Azure Dragon, itu tidak kalah dengan Gong Luyun. Selain itu, ada rumor yang menyatakan bahwa, Chu Feng adalah seorang jenius yang memiliki kekuatan roh. Dan karena Zuge Liuyun melihat bakat besarnya dalam kekuatan roh, ia menerimanya sebagai muridnya. Dari situlah orang memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang Chu Feng. Jadi secara alami, Chu Feng saat ini menjadi suami idaman di hati murid perempuan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Chu Feng masih seorang pria muda, itu tidak bisa menghentikan kekaguman yang beriak dari para murid perempuan. "Chu Feng," ucap Su Mei. Suara yang akrab pun terdengar, dan Su Mei berjalan keluar dari kerumunan. Dia tiba di depan Chu Feng, dan dengan imut dia berkata, "Apakah kamu akan pergi?" tanya Su Mei. Aku mengikuti guru untuk pergi ke Provinsi Roh, untuk berpartisipasi dalam ujian jubah putih untuk spiritualis dunia, jawab Chu Feng yang tidak menyembunyikan apapun dari Su Mei. Karena kamu berpartisipasi dalam ujian spiritualis dunia, selamat untuk menjadi spiritualis dunia. Su Mei tersenyum indah dan berkata, "Heh, itu masih belum diketahui," balas Chu Feng dengan rendah hati menggelengkan kepalanya. Tetapi senyum percaya diri, dan juga tekadnya digantung di wajahnya. "Berapa lama kamu akan pergi?" Su Mei bertanya lagi. "Mungkin 1 bulan, jawab Chu Feng. Selama itukah?" Ada beberapa perubahan di wajah Su Mei saat dia mendengar jawaban Chu Feng. "Apakah ada yang salah?" tanya Chu Feng. "Tidak ada, aku hanya senang untukmu," jawab Su Mei sambil tersenyum manis. Akan tetapi, dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di hatinya. Namun dia tidak berbicara lagi, dan dia masuk ke dalam kerumunan. "Mei kecil," saat Chu Feng ragu-ragu, Su Mei menghilang. Chu Feng bergegas keluar dari kerumunan, dan kemudian melihat sekelilingnya. Tetapi dia tidak bisa melihat sosok Su Mei. Namun, tubuh lain muncul dalam garis pandang Chu Feng. Itu adalah kakaknya Su Mei, yaitu Su Rou. Wanita paling cantik di sekte Azure Dragon saat ini, dan dia sedang melihat Chu Feng dari jarak yang tidak terlalu jauh. Su Rou adalah seorang tetua pelataran dalam. Jadi ketika hanya ada hal-hal khusus, dia akan sangat jarang datang ke wilayah inti. Selain emosi aneh Su Mei sebelumnya, Chu Feng secara tidak sadar tahu bahwa sesuatu telah terjadi. "Su Rou, apa yang terjadi?" Chu Feng membawa Su Rou ke tempat yang lebih tenang sebelum bertanya. "Apakah kamu tidak tahu, bahwa Mei kecil memiliki tunangan?" Su Rou tidak menjawab, tetapi menjawab dengan sebuah pertanyaan. "Sangguan ya dari keluarga Sangguan kan, bagaimana dengan dia?" tanya Chu Feng. "Sepertinya, kamu setidaknya tahu sesuatu," balas Su Rou sambil tersenyum, tetapi senyumnya sangat aneh. Setelah itu, dia berbicara lagi. "Sangguan ya dan pernikahan Mei kecil telah dijadwalkan. Dan pernikahan itu akan terjadi dalam 1 bulan. "Apa, 1 bulan, itu pasti ide ayahmu." Wajah Chu Feng agak jelek saat dia berkata. "Tidak, itu bukan ide ayahku. Namun, ia cukup lemah dalam masalah ini. Ini masalah yang cukup panjang, tetapi bisa dikatakan ini adalah pernikahan secara paksa," kata Su Rou. "Pernikahan paksa ya, cih, lelucon yang sungguh lucu. Master terhormat dari kota Burung Vermilion, kini sedang dipaksa oleh sebuah keluarga di dalam kotanya," balas Chu Feng. Sudah jelas, Chu Feng tidak mempercayainya. "Jangan meremehkan keluarga Sangguan. Mereka sudah memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan hak kontrol atas kota Burung Vermilion. Dan selain itu, ia menemukan pendukung untuk keluarganya sendiri. Situasi saat ini tidak terlalu baik untuk keluarga Su Aku," kata Su Rou. "Pendukung, pendukung apa?" tanya Chu Feng. "Jangan bertanya tentang itu. Secara keseluruhan, ini bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Aku hanya bertanya satu pertanyaan saja. Bisakah kamu membawa Mei kecil pergi dari sini?"
Mata indah Surou menatap tajam pada Chu Feng saat dia bertanya. Aku tidak bisa. Chu Feng menjawab dengan tegas tanpa ragu-ragu. Kamu. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, wajah Surou yang sangat cantik memucat dari amarahnya. Chu Feng tidak menjelaskan apapun, dan dia hanya berbalik sambil berjalan menuju plaza. Chu Feng, sepertinya aku keliru tentang kamu. Mei kecil bahkan lebih keliru lagi. Suara kutukan Surou datang dari belakang. Chu Feng menghentikan langkahnya, lalu menoleh dan berkata, "Mengapa aku harus membawa Mei kecil? Apakah itu untuk kawin lari? Mengapa juga kita harus lari? Apakah yang kita lakukan itu salah? Lalu apa yang kita takutkan?" Balas Chu Feng. Surou tidak tahu bagaimana menjawabnya, karena dia tidak benar-benar mengerti apa yang dimaksud Chu Feng. Aku, Chu Feng, tidak akan pernah lari dari masalah. Satu bulan kemudian di Vermilion Bird Mountain Range, aku akan menemuimu di sana. Chu Feng meninggalkan kata-kata itu, dan berjalan pergi. Dia hanya membiarkan Surou merenungkan kata-kata itu, namun dia tidak bisa memahaminya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.